Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, sahabat topi kembar, sahabat YouTube, sahabat otomotif, dimanapun sahabat berada, semoga sahabat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kelancaran rezeki selalu ya. Amin. Oke, teman-teman, kali ini papi mau pasang rantai timing chain untuk unit Nissan Grand Livina tahun 2014 ya, yang sudah menggunakan double PPTI. Oke, kita cek untuk bagian camshaftnya ya teman-teman ya. Oke, sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga video yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, sahabat YouTube, sahabat otomotif ya, yang sudah like dan subscribe. Terima kasih banyak, papi doakan semoga tambah banyak rezekinya, diberikan kesehatan selalu ya. Oke, teman-teman, kita cek untuk bagian camshaftnya. Nah, untuk top di bagian camshaft teman-teman ada di sebelah sini ya. Ah, di sini ada coak. Nah, ini ada coak ya, panjang. Kemudian di sini ada coak dua. Nah, di sini tengah-tengah ini tidak ada tandanya ya. Papi beri titik warna putih. Kemudian yang sebelah sini untuk bagian camshaft exhaustnya ya, sama ya, ada coaknya yang sebelah sini. Kemudian di dalam, namun ini sudah ada warna putihnya, jadi papi tambahin lagi warna putihnya ya. Ini untuk bagian noken as ya, ini belum pas teman-teman ya, nanti kita paskan. Oke, untuk bagian bawah kita lihat di sini ya teman-teman ya. Untuk bagian bawah ada titik, nah ada tanda panah itu ya, itu papi letakkan di bagian bawah karena pas piston nomor satu di bagian atas ya. Oke, oke teman-teman, jadi nanti untuk bagian noken as yang ada titik putihnya itu berhubungan sama warna oranye ini ya, warna oranye. Kemudian untuk bagian bawah itu ada di bagian bawah, di bagian krek ini ya, as krek. Nah, ini untuk bagian guide tensionernya udah lebih siapin, kita pasang ya auto tensioner. Oke teman-teman, kita lanjut pemasangan untuk timing chainnya ya. Sahabatku semua, untuk pemasangan timing chain kita lepas dulu ya bagian ininya. Jadi semalam papi pasang ini karena buat ngecek bagian kerenggangan klep ya, habis disekir. Jadi kalau untuk pemasangan timing chain Grand Livina teman-teman, kita harus melepas ya, bukan melepas, sebelum memasang ya. Jadi sebelum memasang camshaft itu kita usahakan sambil memasang rantai timing chain ya, karena rantai timing chainnya ini terlalu ngepres menurut papi ya, jadi nggak bisa lewat sini, kemudian lewat bawah tidak bisa, jadi agak ngepres. Oke, paling nanti solusinya kita kita piringkan ya, jadi pemasangannya pada saat miring ya teman-teman. Kita lanjut untuk pemasangan timing chain ya. Jadi untuk bagian capnya kita lepas terlebih dahulu ya. Ini tadi malam papi habis ngecek kerenggangan klep karena habis sekir ya, jadi papi pasang semua, papi tes ternyata sudah aman ya. Jadi untuk lanjut pemasangan timing chain kita harus melepas terlebih dahulu ya. Jadi sebelum dipasang capnya, kita pasang untuk bagian timing chainnya. Oke, pemasangan kita lakukan dimulai dari bagian bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, teman-teman, untuk bagian ujung kita agak ganjal ya, soalnya dia tidak bisa di ini ya, ngepres banget teman-teman ya. Jadi nanti kita masukkan dulu, setelah itu kita paskan untuk bagian knocknya ya, atau timing marknya ya. Ini agak sempit teman-teman ya, jadi harus gimana ya, timing chainnya harus benar-benar maksa. Kalau untuk timing chainnya dia agak ini ya, apa namanya, agak ngepres, jadi harus pas seperti ini masangnya teman-teman ya. Oke, ini udah pas tuh bagian ini, bagian bawah udah pas. Kemudian kita lepas bagian ininya ya. Oke teman-teman, untuk timing marknya ini ya. Nah, ini udah pas. Kemudian sebelah sini sudah pas coak ya, untuk bagian bawah. Oke, untuk bagian bawah sudah pas teman-teman ya. Nah, sedangkan ini untuk pompa oli, kalau pompa oli menurut papi basing di mana aja ya, itu kecuali dia kalau balance itu tidak bisa dipasang sembarangan. Oke teman-teman, setelah ini kita kencangkan untuk kita pasang untuk bagian capnya ya, cap klepnya, noken asnya ya, kita pasang dulu teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk pemasangan cap noken asnya. Oke, seperti biasa untuk A bagiannya di bagian in ya, A, B, C, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini masih ada untuk pelumasannya, masih ada ya. Oke, pasang dulu biar nggak goyang-goyang ya. A, B, C, D. Oke, untuk bagian X kita pasang yang ada angkanya ya. Ini ada angka 2. Angka 3. Empat. Dan angka 5. Oke, kita pasang terlebih dahulu bagian murnya ya, bautnya. Ini bautnya menggunakan baut 10, tapi kepalanya pakai 8 ya teman-teman ya. Oke. Hari sudah mulai sore teman-teman. Ini kerjaannya dilakukan pada jam 5 ya. Oke. Setelah ini papi lakukan pengencangan dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk lakukan pengencangan kita lihat di bagian sini ya. Ini bagian cam loopnya, yang bagian menekan itu diusahakan terlebih dahulu kita kencangkan ya. Oke, jadi untuk mencegah terjadinya kebengkokan pada noken asnya ya, takutnya nanti patah, bisa patah ya teman-teman ya.
Jadi usahakan untuk menekan itu kita kencangkan terlebih dahulu ya. Nah, ini kan menekan ya, jadi harus kita kencangkan terlebih dahulu supaya tekanannya tidak berlebih. Nah, sedangkan yang apa, yang menonjol cam loopnya ke atas nih, terakhir nggak apa-apa ya. Oke, untuk kekencangannya ini 1 kg ya. Jangan terlalu lebih teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita cek untuk bagian timing bell-nya. Timing chain-nya ya. Oke, untuk top timing chain-nya ini ya. Cowak 2 ketemu titik untuk yang oranye bagian exhaust. Kemudian yang bagian intake ya. Cowak 2 ketemu warna oranye ya. Untuk bagian yang bawah, untuk bagian yang bawah ini teman-teman ada tanda panahnya ya. Jadi untuk top timing Nissan Grand Livina tahun 2014 double PPTI ini agak susah masangnya ya. Agak susah pemasangannya. Timing chain itu harus sebelum ini dipasang ya. Sebelum noken asnya dipasang ya teman-teman ya. Jadi kita piringkan dulu ke sebelah sini baru bisa masang gitu. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Mudah-mudahan ilmu yang Papi Kembar bagikan ini bermanfaat buat kita semua dan mempermudah pekerjaan yang apa yang kita lakukan, pekerjaan baru ya, apalagi yang kerjaan baru atau baru bongkar pertama kali, sama aja kayak Papi nih. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap joss.